Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gautama, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menampilkan praktek pengalaman lapangan siklus kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Yes. Allahu Akbar. Ya, siapa yang hari ini tidak masuk? Tidak ada ya? Masuk semua ya? Ada, ya Alek ada, Alisa ada, Nawar ada, Ican ada, Arsa ada semuanya ya. Siapa yang belum makan hari ini? Ada? Hah? Pasti Yasmin, ini mungkin lumayan jauh dan pagi-pagi jadi kan Yasmin bawa bekal ya. Kalau bawa bekal pasti jajan di luarnya yang makan berat supaya sehat badannya juga gemuk, sehat ya. Oke, untuk kali pertama ini kita sebelum memulai pelajaran seperti biasa kita melaksanakan apa? Doa. Silakan Mbak Meisha. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca tujuan pembelajarannya ya. Hari ini kita mau apa saja ya, silakan. Yang pertama, peserta didik mampu menelah interval nada, nada dasar, lagu daerah dan alat musik. Setelah berlatih, peserta didik mampu memainkan beguma yang sombong sesuai dengan interval nada dengan tepat. Oke, stop. Iya, yang pertama tadi peserta didik mampu menelah interval nada ya. Interval nada itu apa, nanti kita pelajari. Kemudian setelah berlatih interval nada ya. Peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru, menghormati, menghargai dan menghargai saling membantu antara peserta didik. Terus kita bikin kesepakatan dulu ya, kita buat kesepakatan dulu. Ayo ya, supaya nanti kelasnya tidak ibu sendiri. Kelas satu belajar nanti tidak boleh makan dan minum. Iya ya. Nah sekarang Pak Guru mau tanya, pernahkah kalian mendapat hadiah? Hadiah apa coba, kamu hadiah apa? Iya, hadiah buku, lomba apa? Woi, cubit balon. Pasti aja 17-an ya. Iya, kamu apa? Dapat nggak? Pernah lomba apa?
Siapa dan dia senang atau tidak? Nah, yang semangat dong dapat hadiah. Nah, menurut kamu, menurut kalian, kenapa orang dapat hadiah? Mas Alek, saya kira karena sudah. Dan itu tadi apa? Itu tombak terus menang. Iya, itu kegiatan terus menang. Kalau kalian dapat hadiah atau tidak? Iya, ya. Baca dulu ini, ya. Baca dulu ini adalah sebuah cerita, yaitu lampu belajar hadiah dari ayah, ya. Lanjut. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia memandikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkan jika kotor. Saat ini lampu belajar Siti masih. Iya, bagus. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, kenapa lampu belajar punya Siti lebih awet? Siapa yang berani jawab? Dibersihkan dan dimatikan. Bagus, tepuk tangan dulu dong. Lebih berani jawab. Pak Guru sampai semangatnya batuk ya. Kalian aku ketawa terus ya. Kenapa punya adiknya tidak awet atau rusak? Coba Alisa jawab. Iya, betul sekali ya. Bukanan buat Alisa yang tahu ya. Jadi kenapa sih harus dibersihkan? Karena supaya lampunya awet ya. Nah, ini yang berikutnya, silakan dibaca Sakira ini. Ayah berpesan pada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Betul, iya. Terutama dengan Siti ya. Jadi ini adalah contoh ya, di mana kalian kalau memiliki barang harus dijaga. Punya kalian di rumah, orang tuanya punya mobil kotor harus dicuci. Cuci pakaian kotor harus dicuci. Cuci sepatu kotor dicuci. Iya, karena kalau tidak dicuci nanti cepat rusak ya. Dan itu adalah mencuci pakaian, mencuci atau merawat lampu tadi adalah kewajiban menjaga ya, menjaga barang-barang milik keluarga, milik kalian sendiri. Itu adalah kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh atau dapatkan. Iya, itu adalah hak ya. Hak adalah tadi. Contohnya hak. Contoh hak adalah hak di rumah mendapatkan apa? Kasih sayang. Silakan. Tadi cukup mama caca nama udah apa namanya sendiri ya. Berdiskusi ya. Coba supaya kalian gak pusing. Kamu semangat. Iya, oke. Okay. Ya, selanjutnya, ya bagus. Itu adalah kewajiban kalian. Membela negara, apa kewajiban? Membela negara, kuat? Bagus. Tepuk tangan dulu buat Alisa, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, ini adalah salah satu lagu, ya. Yang menceritakan. Memiliki tinggi nada, memiliki jarak tertentu. Nah, ini kita lihat.
Dia bisa? Ya. Besok nanti dilanjut lagi untuk materi-materi selanjutnya.